Halo sobat bonsai, jumpa lagi dengan saya Tanugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di video kali ini kita akan melakukan pruning dari bahan bonsai ileng-ileng sahabat. Untuk kondisinya seperti ini. Untuk ileng-ileng ini kita pruning mungkin kisaran 2 bulan lalu ya. Dan sekarang untuk tunasnya sudah sepanjang ini sahabat. Ini juga ada buahnya sahabat. Ini banyak numbuh buah seperti ini. Di tangkai daun ya. Itu banyak sekali numbuh buah. Cukup lumayan subur sahabat. Untuk tunasnya seperti itu ya. Untuk kondisi bonggolnya kita cek. Ini selalu numbuh tunas di bagian pangkal. Nah, ini ada numbuh tunas di pangkal seperti ini, bisa kita gunakan untuk akar ya. Ini bisa kita arahkan ke bawah, nanti kita pendam. Saat ini sudah besar, bisa kita potong di sini. Untuk akarnya masih kita pendam sahabat. Untuk media di sini kita menggunakan pasir sungai, kita campur tanah di bawah pohon bambu. Untuk pupuk kita menggunakan kotoran sapi sahabat. Nah, ini untuk buah yang matang. Ini sudah matang untuk buahnya. Nah, ini bisa langsung kita pruning saja ya. Untuk yang di pangkal kita bersihkan semua sahabat. Untuk ini nanti mungkin kita potong ya. Kemarin sudah ada cabang di sini sahabat, ke sana ya. Namun mengering, nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba saja mengering. Jadi kita ngulang lagi. Nanti semoga bisa numbuh di sini, setelah di ujungnya sini kita pangkas nanti. Nah, untuk cabang ini mungkin langsung kita potong sahabat ya. Ini kita alas sampai sepanjang itu sahabat. Sampai ke sana ya. Ini bisa langsung kita potong karena untuk besarnya saya rasa ini sudah cukup. Kita pakainya di sini ya. Untuk yang bagian sini langsung kita pruning. Thank you.
Untuk hasil sementaranya seperti ini ya Pak, setelah kita pruning ya. Kita tinggal ke perantingan saja ini. Untuk yang bagian sini. Cuman sayang di bagian sini mengecil ya Pak. Mungkin ke depan ini kalau ada tunas di bagian sini ya, ini kita bisa gunakan untuk akar ya Pak. Kalau ada tunas di daerah sini ya, ini kita arahkan ke bawah, kita gunakan untuk akar. Untuk ileng-ileng ini tunas bisa kita gunakan untuk akar soalnya. Mungkin nanti kalau kita buat akar-akar sulur terlihat bagus ya, dengan gaya seperti itu. Hanya tanaman lokal ya Pak. Dari atas. Cuman untuk apa ya, ileng-ileng ini agak susah di perantingan dapat. Untuk merapatkan perantingan ini agak susah ini. Kalau masih di tahap pembuatan cabang itu untuk pembesaran sangat cepat sekali. Kiranya itu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.